Welcome to my paradise. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rabah ini Nurhida binti Usmar, nombor matrik 059321. Hari ini saya akan berkongsi tentang cara membuat batas untuk tanaman melon manis Terengganu, iaitu MMT. Sebelum kita ke cara membuat batas, saya akan menerangkan apa itu melon manis Terengganu yang lebih dikenali sebagai MMT. MMT merupakan variasi pertama bagi keluarga rock melon yang mana telah diumumkan oleh YB Menteri Besar Terengganu sebagai buah rasmi negeri Terengganu pada 29 September 2015. MMT ini mempunyai kulit berwarna kuning dan licin manakala isinya berwarna salmon kuning. MMT bukan sahaja lazat dimakan, ia juga mempunyai khasiat yang tinggi. Kebanyakan masyarakat menyatakan MMT mempunyai tekstur isi yang rangup dan mempunyai rasa manis dan berlemak. MMT ini juga dikatakan mempunyai rasa yang lebih sedap berbanding 3,000 variasi melon lain di seluruh dunia. Dan yang lebih menarik lagi, MMT ini hanya ditanam dan boleh didapatkan di Terengganu sahaja. MMT ditanam menggunakan kaedah vertikasi. Apa itu kaedah vertikasi? Kaedah vertikasi merujuk kepada kaedah tanaman yang memberikan baja dan air kepada tumbuhan dalam bentuk larutan kepada zon akar melalui sistem pengairan titis. Untuk tanaman melon, dilakukan secara tertutup. Hal ini bertujuan sebagai pelindung daripada hujan lebat. Sebelum membuat batas, kawasan penanaman hendaklah dibersihkan daripada sebarang sisa dan makhluk perosak bagi mengurangkan risiko penyakit serta dari perosak tanaman. Saya akan teruskan dengan proses membuat batas. Langkah pertama, buka silver shine. Langkah yang kedua, buka batas. Langkah ketiga, pengapuran tanah. Pengapuran tanah atau liming merupakan salah satu aktiviti dalam penyediaan kawasan tanah sebelum penanaman. Pengapuran ini bertujuan untuk meningkatkan pH tanah yang berasid, meningkatkan kadar penggunaan baja fosfat, membekalkan bahan mineral dan juga untuk mengawal pertumbuhan bakteria. Terdapat beberapa faktor yang penting yang petani perlu tahu seperti berapakah tahap keasidan tanah atau berapa nilai pH yang disukai. Ini kerana lazimnya tumbuhan sesuai tumbuh di tanah yang mempunyai nilai pH sekitar 5 hingga 7. Cara penaburan kapur juga mestilah rata pada keseluruhan kawasan tanah. Langkah keempat, tabur sekam padi. Antara kebaikan sekam padi adalah, pertama, menjaga struktur tanah supaya gembur. Kedua, pH tanah meningkat iaitu sesuai digunakan di tanah yang bersifat asam. Ketiga, dapat menyerap racun. Keempat, dapat mengatasi tanah yang rosak akibat bahan kimia. Langkah yang kelima, letakkan baja tahi ayam. Baja tahi ayam mampu untuk mempertahankan tahap kelembapan di sekitar akar tanaman dan menjaga lapisan atas tanah daripada menjadi terlalu panas. Penghasilan lebih banyak bakteria baik di dalam tanah. Dan yang lebih penting adalah baja tahi ayam jauh lebih murah dan mudah untuk didapati. Tanaman melon ini sangat sensitif dengan pemberian baja. Jika tidak diberikan baja, ini akan menjejaskan pertumbuhan dan kualiti buah. Langkah yang keenam, tutup dan naikkan batas. Langkah yang ketujuh, tutup batas dengan menggunakan silver shine. Tujuan silver shine adalah untuk mengawal rumpai, mengekalkan kelembapan tanah, mengawal serangan perosak dan memudahkan pembajaan. Langkah yang ke-8, tebuk lubang pada silver shine. Langkah yang ke-9, tebuk lubang pada batas untuk letak anak pokok. Langkah yang ke-10, letakkan baja zolat ke dalam lubang yang telah ditebuk sebelum proses pemindahan anak pokok. Seterusnya, pindahkan anak pokok ke batas. Akhir sekali, pokok melon haruslah dijaga dengan menggunakan SOP yang telah ditetapkan.